Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Nah, seperti biasa, jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai rekomendasi toko-toko by Shopee yang harganya itu super murah banget. Dan yang biasanya yang aku share ini adalah toko-toko yang bisa dijadiin sebagai seller. Jadi ini tuh khusus barang-barang yang harganya super murah dan buat dijual lagi. Oke, langsung aja. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai rekomendasi toko tas, supplier tas import dan juga tas lokal gitu. Dan harga tas ini lumayan murah banget dan cocok untuk dijual lagi. Apalagi kalau misalkan kalian mau jualan secara dropship atau misalkan jualan offline, harganya itu kayaknya tuh bakalan masuk banget karena harganya super murah dan kualitasnya juga oke. Buat teman-teman yang pengen tahu beberapa nama toko dan rekomendasi dari aku, langsung aja ke videonya. Untuk toko yang pertama adalah Tuta Store. Di sini kita akan lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya itu sekitar 4,9 dari 5. Kemudian produknya itu sekitar 153 dan bergabung di Shopee udah sekitar 3 tahun. Kita akan langsung lihat produknya. Di sini banyak banget beberapa macam tas dan harganya murah banget. Di sini ada tas import Jakarta dan harganya itu mulai dari 19.000 aja. Kemudian selain itu ada juga tas import jelly glossy, itu harganya juga sama 24.500 dan yang beli itu udah ribuan, udah sekitar 10.000. Kemudian ada juga di sini ada tas import Jakarta selempang wanita dari mulai harga 24.500 sampai 29.500. Di sini banyak banget varian untuk beberapa tas. Kalian bisa langsung cek kalau misalkan mau ada pembelian. Dan yang paling penting, harganya itu murah banget dan cocok banget untuk dijual lagi. Kemudian aku akan kasih contoh beberapa tas untuk tas jelly. Nah, di sini aku akan kasih contoh untuk tas jelly yang glossy rantai hitam. Nah, di sini penilaian itu udah sekitar 4,9 dan penjualannya sekitar 10.000. Di sini kita akan cek untuk rincian produknya. Rincian produknya itu terdiri dari deskripsi yang lumayan lengkap juga ya. Kalian bisa langsung cek kalau mau ada pembelian dan penilaiannya juga oke, udah 4,9. Kemudian untuk kategorinya, nah, kategori juga beragam banget. Ada tas mini, ada yang new, ada semua tas. Kemudian ada tas kulit, ada tas jelly. Dan jelly itu ada yang jelly rantai hitam, ada yang jelly polos, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek kalau misalkan mau ada pembelian. Dan untuk toko yang kedua adalah tas bata MRZ atau tas ready. Nah, di sini akan langsung ke penilaiannya. Penilaiannya udah 4,9, kemudian produknya udah 781. Udah lumayan banyak banget dan bergabung di Shopee udah 4 tahun. Kita akan langsung lihat ke produknya. Nah, di sini produknya juga beragam ya. Dari mulai harga 30.000 kalian udah bisa dapet tas jelly. Nah, di sini juga ada yang 9.500 untuk tali strapnya dan ada yang harganya itu sekitar 47.000 itu tas lempang ya. Dan kemudian di sini sih banyak banget variannya ya. Dari mulai harga 72.000 ada yang 47.500 dan selain itu untuk pembelinya juga udah banyak banget, udah sekitar 10 ribuan. Jadi kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau ada pembelian. Nah, di sini kita akan cek harga untuk tas yang harganya 72.500. Nah, ini dia. Penilaian itu udah 4,9, kemudian pembelinya udah 10.000 dan kita akan lihat rincian produknya. Nah, rincian produknya juga lumayan lengkap ya. Dia deskripsikan mengenai bahan, kemudian ukuran, berat, dan lain-lain.
Kemudian yang selanjutnya adalah langsung aja ke kategorinya. Nah, ini dia kategorinya, ada dompet dan aksesoris, ada garansi termurah, ada diskon. Kemudian ada Amour Premium, ada hadiah tas import, ada Imlek Sale, ada New dan lain-lain. Selain itu, toko ini juga mengadakan flash sale dan itu tuh lumayan banyak banget untuk produknya. Jadi buat teman-teman yang suka belanja online untuk tas, bisa tongkrongin toko ini karena flash sale lumayan banyak. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik bisa langsung cek ke tokonya. Toko yang ketiga adalah Sepatu Bandung Underscores Official Shop. Nah, kita akan langsung lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya 4,6 dari 5, kemudian produknya udah 236 dan bergabung di Shopee udah 5 tahunan. Di sini ada diskon atau voucher. Kalian bisa klaim kalau misalkan mau ada pembelian. Kita akan langsung lihat untuk produknya. Harganya udah murah banget. Di sini kita akan lihat untuk tas tote bag wanita harganya cuma 4.900 dan di sini juga ada wise bag harganya 14 ribuan. Kemudian di sini banyak banget macam-macam tote bag, ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 6.500. Kemudian ada juga tas tote bag wanita yang varian warnanya banyak, harganya cuma 4.800-an. Dan kalian jangan salah juga untuk yang order atau yang belinya itu udah ribuan. Nah, langsung aja aku bakalan ngasih contoh beberapa tas. Dan di sini selain jualan tas ada juga dompet dan harganya juga super murah, jadi bisa untuk dijual lagi. Kita akan melihat untuk wise bag-nya. Nah, wise bag-nya itu harganya cuma 14.000 dan penilaiannya udah sekitar 4,8. Jadi udah dibilang lumayan bagus ya. Kemudian untuk deskripsi produknya juga udah lumayan lengkap. Dia menuliskan ukuran, kemudian panjang tali, bahan. Kemudian deskripsi terdiri dari beberapa satu ruang besar yang dilapisi furing. Jadi mereka udah mendeskripsikan untuk tas yang mereka jual. Kemudian kita akan langsung aja ke kategori. Nah, kategori juga banyak banget. Ada new, ada tas tote bag, shoulder bag, kemudian dompet lipat, kemudian wise bag, tas backpack, tas selempang, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan tertarik dengan toko ini. Kemudian di sini juga ada flash sale. Nah, buat teman-teman yang suka jualan online atau misalkan yang suka belanja online untuk tas bisa langsung cek ke toko ini karena flash sale-nya juga lumayan banyak untuk toko-toko yang bakalan dia diskon. Toko yang selanjutnya adalah toko yang keempat. Toko yang keempat adalah NYK Bags. Kita akan langsung lihat untuk penilaiannya. Penilaiannya adalah 4,8. Kemudian produknya udah banyak sekitar 1,1 ribu. Dan bergabung di Shopee udah sekitar 5 tahun. Kita akan langsung cek ke produknya. Di sini ada tas import fashion selempang harganya dari 37 ribu sampai 39 ribu. Ada juga tas anak import fashion harganya cuma 30 ribuan dan bener-bener banyak banget variannya. Kalian bisa langsung cek aja ya kalau misalkan tertarik untuk pembelian tas. Kemudian di sini juga ada tas import fashion selempang. Kita akan langsung masuk dan ngasih contoh. Kita akan lihat contoh ya. Di sini juga ada live. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa cek langsung ke tokonya. Dan penilaiannya itu 4,8. Kemudian untuk bahannya dari PU size P22 tinggi 14, lebar 9 cm, beratnya 500 gram. Dan kemudian kalian juga bisa langsung cek untuk penilaiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori. Kalian bisa cek aja ya beberapa macam tasnya karena menurut aku ini tasnya itu lumayan bagus-bagus banget gitu. Dan kalau misalkan kalian mau jual lagi boleh juga karena pembeli di toko ini gak sedikit ya, udah ribuan. Jadi tokonya itu udah lumayan terpercaya juga karena pembelinya gak sedikit. Dan kategorinya ada garansi termurah, ada yang sedang diskon, kemudian ada NYK Bags dan ada sale bawah 50.000, ada new, ada promo dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada flash sale, jadi buat teman-teman yang suka belanja online bisa langsung cek ke NYK Bags karena ada juga flash sale di toko ini.
Dan untuk toko yang kelima adalah Vario Shoes Official Shop. Kita akan langsung cek penilaiannya. Penilaiannya 4,7 dan produknya udah 341, bergabung di Shopee udah sekitar 6 tahun. Di sini ada diskon juga, kalian bisa klaim vouchernya kalau misalkan mau ada pembelian. Kita akan langsung cek ke produknya. Di sini harga Rp44.000 dan Rp39.000, kalian udah bisa langsung beli tas. Kemudian ada yang Rp44.000 juga dan Rp36.000, dan pembelinya itu udah lumayan banyak, udah sekitar Rp10.000, ada yang udah Rp6.900 dan lain-lain. Langsung aja kita kasih contoh. Nah, aku akan kasih contoh yang ini, Candy Florence Strip. Di sini penilaiannya udah 4,8. Kemudian deskripsinya juga udah lumayan lengkap ya, udah ada bahannya, kulit imitasi tebal, size-nya 37x10x27 dan lain-lain. Kalian bisa cek deskripsinya masing-masing kalau misalkan mau ada pembelian. Langsung aja ke kategorinya. Nah, kategorinya ada yang new, ada yang lagi promo dan lain-lain. Jadi tuh mereka membagi dua, ada yang best seller, produk best seller, dan ada yang lagi promo. Dan yang selanjutnya adalah flash sale. Jadi di toko ini tuh flash sale juga ada. Jadi buat teman-teman yang ada yang tertarik dengan produk dia, bisa langsung aja kunjungin ke tokonya karena toko ini juga mengadakan flash sale. Oke semuanya, jadi tadi adalah cuplikan video beberapa nama toko yang aku share dan aku rekomendasiin. Semoga video tersebut bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya yang lagi jualan online atau jualan offline. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye.